Selamat pagi rekan-rekan. Jadi sekarang saya mau memperlihatkan cara membuat repeater atau pancar ulang atau RPU dari dua buah rig Alinco. Jadi ini cor interface-nya ini tinggal dicolok. Jadi tidak memerlukan adaptor lagi, tidak memerlukan power supply untuk menghidupkan. Jadi tinggal set frekuensi sesuai alokasinya, tinggal colok, sudah bisa. Jadi ini yang versi kedua, yang pertama dulu saya sempat buat juga. Jadi yang ini penyempurnaannya. Jadi ini kabel RX. Ini colok ke connect di belakang rignya, kemudian ini ke speakernya, speaker di belakang juga. Ini kemudian TX. Jadi ini kita contoh di sini ada dua frekuensi berbeda. Ini hanya contoh saja. Nanti frekuensi silakan digunakan sesuai alokasi di tempat Anda masing-masing. Jadi kita langsung coba sekarang. Ini yang ke RX atau penerima. Ini ke speaker. Semua yang saya buat ini selalu dibuat biar sesimpel mungkin, jadi biar orang awam pun bisa menggunakan. Ini sistemnya cos, yang ini bukan fog, jadi dia stabil dan tidak gampang error. Kemudian kabel ke TX kita colok juga ke belakang. Ini sudah jadi. Kita coba dari sini. Beli-beli. Tadi frekuensinya bergeser. Cek 1 2. 1 2 3. Cek 1 2 3. 1 2 3. Cek 1 2. Sangat stabil, jadi dia jadi tinggal pengaturan antena saja di luar biar kombinasinya pas dan suaranya juga hasilnya bagus. Untuk volume modulasi atau juga untuk delay bisa diatur di dalam, ada trim pot 2 biji, bisa diatur panjang pendek delaynya.